Aliansi Mahasiswa UNSI UNRAS tolak kenaikan harga BBM. Aliansi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sinjai, UNSI, aksi damai di Tugu Bambu, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Jumat, tanggal 16 September tahun 2022. Aksi tersebut sebagai bentuk perlawanan mahasiswa, menyikapi kebijakan pemerintah soal kenaikan harga bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi dan beberapa isu turunan lainnya. Jadi kami dari Aliansi Mahasiswa UNSI turun ke jalan bukan membawa suatu organisasi, tapi kami membawa namanya Aliansi Mahasiswa UNSI. Di situ semua seluruh lembaga dan seluruh elemen mahasiswa bergabung semua di dalamnya. Tentunya ada beberapa grand isu yang kita bawakan dan ada juga isu tuntutan yang kita isu turunan yang kita bawakan. Presiden Mahasiswa UNSI, Areski Saputra, katakan pihaknya turun ke jalan mewakili keresahan masyarakat terkait kenaikan harga BBM yang dinilai mencekik. Mewakili mungkin teman-teman selaku Presiden Mahasiswa, tentunya kita sama-sama tahu apa yang menjadi keluh kesah, bukan hanya kemudian dari saya secara pribadi, melainkan masyarakat luas pada umumnya yang kemudian merasakan hal tersebut. Misalnya saja kenaikan BBM yang kemudian yang dinilai bisa merusak. Sementara Nasta Ainul Haq dalam orasinya meneriakkan bahwa pihaknya turun karena melihat begitu banyak keganjalan yang terjadi. Banyak keganjalan-keganjalan, banyak perindasan-perindasan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia, saudara-saudara. Hari ini BBM dinaikkan. BBM dinaikkan dengan alasan salah sasaran, saudara-saudara.